Buka YouTube. Membuka YouTube. Oke, berhasil. Buka Play Store. Membuka Google Play Store. Halo teman-teman, selamat datang di channel Guru Media. Jumpa lagi dengan saya, Rudin Saputra. Pada kesempatan kali ini, kita akan review unboxing remote dari Vers Media. Harganya Rp20.000. Dan kenapa saya beli ini? Karena ini salah satu remote termurah yang bisa perintah suara atau Google Assistant. Dan saya akan gunakan untuk STB IndiHome ya. Rekomendasi juga buat teman-teman yang pengen remote dengan harga terjangkau, murah, 20 ribuan, dan bisa Google Assistant. Kita langsung bongkar saja teman-teman. Untuk packing pertama ada bubble wrap. Packing kedua ada kardus. Ini teman-teman, saya ada plastiknya. Katanya sih baru ya. Terdapat baterai. Untuk tombol-tombolnya guys, kita cek. Di sini ada power, Google Assistant-nya gambar mic, volume, get, interactive channel, back, home, aplikasi, kanan kiri, oke, okay, record, tombol pause, play, percepat, ini review, angka, info, X1, ini tombol-tombol yang mungkin dibutuhkan. Merah, hijau, kuning, biru. Oke, tanpa basa-basi kita langsung masukin baterai saja. Pertama kita nyalakan TV, kemudian pilih IndiHome. Kemudian teman-teman harus masuk ke bagian pengaturan set-top box-nya. Bisa pakai mouse. Ini pakai remote aslinya dulu. Kita masuk ke setting. Kemudian masuk ke remote dan aksesoris. Kemudian tambahkan aksesoris. Oh, ada yang terlewat teman-teman. Di sini ada lubang mic ya. Oke, untuk mengaktifkan, maksudnya memunculkan remote ini, teman-teman tekan tombol home tadi. Kita pilih menyambungkan ya. Kalau remote teman-teman nggak berfungsi, bisa menggunakan mouse. Karena ini masih berfungsi, saya menggunakan remote untuk setting. Oke, disandingkan. Kalau sudah terbaca, kita klik home lagi. Ya, link SD tersambung. Kita back. Nah, sekarang kita akan coba ini volumenya. Jadi, kita akan coba gunakan Google Assistant-nya ya. Buka YouTube. Membuka YouTube. Oke, berhasil. Ini untuk kursornya berfungsi ya. Kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian home juga berfungsi. Aplikasi, logo untuk aplikasi tidak berfungsi. Back berfungsi. Buka setting. Kalau nggak bisa mau setting, teman-teman bisa menggunakan spesial suara. Buka setting. Kita matikan dulu guys. Tombol power berfungsi. Kita uji masuk ke Play Store. Buka Play Store. Membuka Google Play Store. Masuk ya. Kemudian kita akan coba gunakan angkanya ya teman-teman. 102. Oke, berfungsi ya. Ini CNN tadi 102. Kemudian X1 apakah berfungsi? Ini bawaan First Media, jadi X1-nya nggak berfungsi. Kita kembali ke YouTube aja. Buka YouTube. Kita cari Lugulo Media. Masuk. Sekarang ke TV dulu. Kita ujikan tombol channel. Ada tombol channel. Kita naikkan, turunkan. Fungsi ya. Berarti yang nggak berfungsi yang tombol-tombol dari bawaan First Media. Ini info nggak berfungsi, X1 nggak berfungsi. Kita kembali ke YouTube, buka YouTube. Misalkan ini tombol next, ini ternyata berfungsi ya. Untuk kursor berfungsi juga. Oke, sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan komen. Kita matikan dulu. Kita sedikit kasih kesimpulan. Biar lebih jelas di sini. Tombol power berfungsi, mic berfungsi, Google Assistant berfungsi, volume berfungsi, interaktif nggak berfungsi, channel berfungsi, get nggak berfungsi, app ini nggak berfungsi, home berfungsi, back berfungsi, kursor dan oke berfungsi,
Tombol ini berfungsi, angka berfungsi, X1 nggak berfungsi, info nggak berfungsi, ini belum dicoba. Oke, thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe.